Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal ramai kata pertikai kan salah inai bercorak di tangan Janan Nick. Ini ulasan hukum inai corak. Punyalah lama berteka-teki dengan peminat, akhirnya Jun lepas penyanyi Janan Nick sah bergelar isteri pada suami dia, Dini Shazman, dengan sekali lafaz dalam satu majlis yang dibuat dekat Masjid Aisyah, Sungai Penghulu, Langkawi. Dan detik bahagia pasangan ini boleh je kita tengok baik gambar ataupun video dalam macam-macam berita dan juga media sosial. Jana yang memakai baju putih bersih memang nampak anggun jelita sambil menggayakan inai bercorak dekat tangan dia. Dan dalam masyarakat Melayu kita, pakai inai dalam majlis kahwin ni dah jadi kebiasaan, sampaikan ada sesetengah tu yang buat malam berinai. Tapi korang semua tahu ke dengan jelas apa sebenarnya hukum pemakaian inai ni bagi pengantin? Dalam satu video penjelasan dari Ustaz Azhar Idrus yang Dating Corny tengok, dikatakan sebenarnya hukum pengantin lelaki ialah haram berinai dan kalau perempuan harus. Selagi mana corak yang dibuat tu bukan benda bernyawa, haiwan, lambang dewa-dewi dan tak ada kaitan dengan mana-mana ajaran agama lain. Sementara muzakarah jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia pula mengatakan perkara yang lebih kurang sama, tapi ada tambahan yang mana pakai inai tu terhad sampai pergelangan tangan dan buku lali je. Tak boleh melebih, contohnya sampai ke siku. Harapnya perkongsian ni dapatlah bagi pencerahan sedikit sebanyak untuk korang yang tak tahu dekat luar sana ya. Baik, itu je lah yang Dating Corny nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.